Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Pangkal melaksanakan dialog penguatan moderasi beragama menuju pemilu kada damai dan toleransi bagi ASN, akademisi, tokoh agama, pengurus rumah ibadah dan ormas di ruang rapat Wakil Bupati Pangkal, Kamis 24 Oktober 2024. Kakan Kemenag Pangkep Muhammad Nurhalik dan di 1421 Pangkep Letkol Infantri Fajar dan Kapolres Pangkep AKBP Ari Kartika Bakti, dalam hal ini diwakili oleh KBO, menjadi pemateri pada kegiatan dialog kali ini. Kegiatan dibuka PJS Bupati Pangkep Syaban Samana, didampingi Sekda Pangkep Haja Suryani, dan diikuti oleh Kepala KUA dan anggota FKUB, tokoh agama, akademisi, dan ormas. Ketua FKUB Kabupaten Pangkep Dr. Andes Kiai Haji Waki Murtala menyampaikan, tujuan dialog ini agar kerukunan umat beragama menjaga kedamaian dalam rangka melaksanakan pemilu kada sehingga berlangsung toleran dan berjalan baik tanpa riak. Alhamdulillah, tujuan utamanya bagaimana kerukunan umat beragama ini senantiasa melakukan sesuatu ajaran yang sangat utama, yakni kedamaian di antara mereka dalam rangka pelaksanaan pemilu kada, sehingga pemilu kada bisa berlangsung secara toleransi dan secara baik tanpa ada riak-riak yang kita khawatirkan bisa muncul. Itu tujuan utamanya. Saya sangat berharap agar kita dapat menyebarluaskan bahwa FKUB yang kumpulan dari tokoh-tokoh agama untuk menyebarluaskan hal ini, karena dia sudah komitmen bahwa kedamaian itu tidak bisa lagi ditawar-tawar karena seluruh agama menghendaki seperti itu. Dan di 1421 Pangkep Letkol Infantri Fajar mengatakan, dengan forum FKUB karakter bangsa Sipakatau, Sipakainga, dan Sipaka lebih menjadi penguat literasi beragama di Kabupaten Pangkep dan jelang pilkada. Poin penting yang menjadi garis bawah adalah karakter bangsa yang sudah mulai pudar, Sipakatau, Sipakainga, dan Sipakalengga. Harapannya dengan forum FKUB ini, karakter bangsa Sipakatau, Sipakainga, Sipakalengga ini bisa kita hidupkan kembali. Nah, dengan adanya Sipakatau, Sipakainga, Sipakalengga ini, tentunya menjadi penguat untuk moderasi umat beragama di Pangkep dan menjelang pilkada. Nah, tentunya para mubalig dan para penceramah baik itu di masjid maupun di gereja harusnya dengan moderasi ini menyampaikan bahwa Sipakatau, Sipakainga, dan Sipakalengga itu jauh lebih baik. Dan tentunya dengan slogan bahwa berpolitik itu sewajarnya, persaudaraan itu selamanya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.